اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Dalam dunia cakaplah pandai, hang kalih lah kok lain. Orang tanya hang kalih lah, hang kalih lah, hang kalih lah. Tapi besok tangan ni akan bercakap dengan Allah, kaki akan bercakap dengan Allah, mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Aku takkan lupakan. Dan sebab aku tidak ada sifat lupa. Yang ada sifat lupa itu kamu. Ini orang yang yakin dengan Allah. Dia takut diazab oleh Allah, lalu dia sentiasa bertaubat dengan Allah. Qaf pada kalimah taqwa itu qanaatun. Dia sentiasa memada-mada dengan apa yang dikurniakan oleh Allah, redha dia. Pasal apa dia redha tuan-tuan? Dia takut dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita ada ni pun Allah hisab. Jangan ingat ilmu yang Allah bagi kat kita Allah tak tanya, semua Allah tanya. Kita ingat umur saja, kita ingat sehat saja. Ilmu yang aku bagi kat kamu, apa kamu buat? Aku bagi kamu ilmu, kamu buat apa? Kamu tahu dah aku Tuhan kamu, tapi kenapa kamu tak yakin dengan aku? Allah abanglah. Ada dalam surah Al-Jumu'ah. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Allah ibaratkan orang alim ini ada ilmu seperti mana himar. Tuan-tuan, kalau diletakkan tempat kita seperti keldai, satu binatang yang paling rendah tempat dia. Allah tanya besok ilmu. Kamu bukan tak tahu. Kamu tahu. Kamu bukan tak tahu azab kubur tu dahsyat. Tapi apa kamu buat? Kamu kata kubur susah. Kamu buat apa untuk angkat kesusahan kubur? Kamu kata kubur gelap. Kamu buat apa dalam dunia ni? Aku bagi kamu hidup sampai 60 tahun. Kamu buat apa sehingga kan kubur kamu tak terang? Kamu buat apa? Kau cari duit ya sampai sekarang. Tentang betul kata ulama. Kita ni lupa. Kita kena ligan oleh anjing, sekumpulan anjing. Biasa orang buat apa? Lari. Kena ligan oleh anjing, lari. Sebab dia kata apa? Aku kena lari. Aku ada kedekat lagi. Sampailah lari. Anjing dunia ligan kita, lari. Mahal lari sampailah. Tapi orang yang mata hatinya hidup, yang mentauhidkan Allah, dia tidak lari. Dia pergi kepada tuan anjing. Jumpa tuan anjing. Wahai tuan anjing, arahkan anjing, jangan ligan aku. Tuan anjing cakap, "Eh, sekali ya." Terus anjing ini duduk. Kita tak mau pergi pada tempat yang tenang. Kita lari daripada perkara yang menggelisahkan kita sampai umur kita nak mati. Siapa yang gelisahkan kita sampai sekarang? Dunia. Baik, sekarang kita duduk sembang pun pasal duit lah. Ni tak cukup, yang tu tak cukup, yang ni tak cukup, yang tu tak cukup, yang ni tak cukup, duit lah. Yang ni gelisahkan kita pun daripada awal kita hidup sampai kita nak mati. Kedua, manusia, makhluk yang ada di sekeliling kita. Yang ni buat kita gelisah. Orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata. Ketiga, nafsu. Nafsu yang buat kita gelisah.
amarah, lawamah, mulhimah. Dia tak ada usaha pun nak pergi ke arah mutmainnah. Tak minta pun, ya Allah, jadikan aku orang yang tenang dalam dunia dan tenang di akhirat. Mana ada? Tak minta pun. Padahal Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang boleh datang jumpa dengan Allah, hati yang tenang. Siapa lagi yang gelisahkan kita? Syaitan. Ini memang kerja dia. Sampai kita duduk dalam masjid ni pun gelisah. Padahal kita duduk dalam rumah Allah. Baru ni, tak adalah baru ni, orang duk tanya saya, ustaz, sekarang ni pasal apa masjid-masjid surau-surau galak sangat? Orang duk curi tabung masjid, duk pecah tabung masjid. Galak betul tak? Dulu mana ada? Dulu orang nak ambil duit masjid ni, eh, payahlah nak dengar cerita betul tak? Tabung masjid kena pecah. Dulu lagi ada kunci tak tuan-tuan masjid? Mana ada kunci? Nak surau lama kita dulu. Baris lock shop tu kan. Hak bawah orang turun bukit, nak pergi pun seram. Ha, masjid lama kita dulu. Kunci pun tak. Elok eh tabung, tak ada orang cari. Saya kata jangan fikir pasal duit tabung. Fikir duit yang masuk dalam tabung. Solution dia tu lah. Pasal apa dulu orang tak curi? Dulu masjid tak ada duit lah. Tanya duit yang masuk dalam tabung dulu macam mana? Tanya yang masuk dalam tabung lah macam mana? Jangan tanya tabung. Tanya tabung, mampus lah, tak jawab. Tabung pasal apa? Mampus lah. Masjid yang sama, tabung yang sama. Pasal apa sekarang galak sangat? Orang perempuan pun takut nak semayang. Letak beg dari depan, betul tak? Sambil sujud, sujud letak pegang beg. Lagi bangun-bangun tak pegang, hilang pula. Betul tak? Tanya yang ada pada kita ni. Hak orang lain kita bagi tak? Atau kita tahan hak orang lain? Allah sebut tak dalam Quran? Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Orang dulu kuat sedekah tuan. Pasal nak masak gula rempah bagi kat jiran sebelah. Lah tak buat dah. Aku makan sendiri. Ikut perut aku. Janji aku kenyang. Anak aku kenyang, keluarga aku kenyang. Apa yang dulu ulama' dia didik kita sekarang tuan-tuan, semua orang tak buat lah.